Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode nanti sore. Di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Maura dan juga Hartawan yang akan berusaha untuk menggagalkan pernikahan Dava dan juga Kinara. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana dari Hartawan dan juga Maura akan berhasil? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Kinara yang pada akhirnya menerima lamaran dari Dava ya kawan-kawan. Ya, hal itu membuat Rian benar-benar sangat kecewa. Ya, lagi-lagi Rian kalah dari Dava ya kawan-kawan. Setelah Rian kalah segalanya dari Dava, Rian pun benar-benar merasa sangat frustasi. Karena pada akhirnya, wanita yang sangat Rian cintai yaitu Kinara lebih memilih untuk menerima lamaran Dava. Meskipun Kinara tahu bahwa Rian juga mencintai Kinara. Rian yang merasa kecewa pun marah ya kawan-kawan dan mengurung diri di kamarnya. Bahkan Rian sampai mengamuk di kamarnya. Itu semua Rian lakukan karena memang Rian benar-benar kecewa dengan apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Maura juga benar-benar sangat kesal ya kawan-kawan mendengar bahwa Kinara telah menerima lamaran dari Dava. Ya, namun yang membuat Maura lebih kesal lagi karena Maura tidak bisa menunjukkan ekspresi marah dan juga kekecewaannya kepada Kinara. Karena memang saat ini Maura sedang berpura-pura untuk menjadi orang baik ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Maura pasti akan melakukan sesuatu di belakang Kinara dan juga keluarganya ya kawan-kawan, agar orang-orang rumah tidak curiga kepada Maura bahwa Maura ternyata memang masih belum berubah. Maura masih jahat seperti dulu. Mimin yakin Maura pasti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan menyaksikan Kinara menikah dengan Dava begitu saja. Mimin yakin bahwa Maura akan mencari cara untuk menyingkirkan Kinara. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Bumita membuka kamar Rian dan menemukan Rian dalam kondisi tak sadarkan diri. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu kondisi kamar Rian benar-benar hancur berantakan dan Rian pun tidak sadarkan diri ya kawan-kawan. Bumita yang terkejut melihat kondisi Rian hanya bisa berteriak. Ya, saat itu Hartawan pun langsung datang untuk menemui Mita. Dan Hartawan melihat kejadian itu, tentunya Hartawan merasa tidak terima ya kawan-kawan, karena ulah dari Dava dan juga Kinara telah menghancurkan hati Rian. Ya, padahal itu bukanlah salah Dava atau Kinara, karena memang Rian saja yang terlalu berambisius untuk bisa mendapatkan cinta Kinara. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Karena setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Hartawan datang ke rumah Bagas ya kawan-kawan. Hartawan terlihat marah-marah kepada Bagas dan membuat perhitungan. Bahkan Hartawan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Dava menikah dengan Kinara. Ya, sebenarnya
apa yang dilakukan oleh hartawan ini untuk kepentingannya sendiri ya kawan-kawan, bukan untuk kepentingan orang lain. Karena jika Rian sampai menikah dengan Kinara, maka hartawan akan bisa menghancurkan Dava dan juga Bagas sekaligus. Namun yang terjadi, Kinara malah justru lebih memilih Dava dan membuat Rian hancur seperti ini. Ibaratnya, semua rencana hartawan untuk menghancurkan Dava justru malah berbalik kepada anaknya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Maura juga sangat kesal ya kawan-kawan. Maura memandangi foto keluarganya. Dan Maura pun benar-benar begitu sangat geram melihat foto Kinara. Ya, Maura mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkan Kinara untuk selama-lamanya. Itu berarti Maura ingin menghabisi Kinara ya kawan-kawan. Ya, Maura pun datang ke kantor Dara, di mana di sana Maura benar-benar bermuka dua ya kawan-kawan. Maura sok baik dengan Kinara hingga pada akhirnya Maura menyabotase sebuah stop kontak atau colokan listrik. Dan pada saat Kinara mencolokkan komputer, tiba-tiba tangan Kinara pun kesetrum ya kawan-kawan. Dan ini semua tentunya adalah sebuah rencana busuk dari Maura untuk menghabisi Kinara. Wah wah wah, makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, menjelang hari pernikahan Dava dan juga Kinara, pastinya akan sangat banyak ujian dan juga rintangan yang harus mereka hadapi ya kawan-kawan. Terutama dari Maura, hartawan, dan juga pastinya Rian dan Bumita. Mereka tidak akan membiarkan pernikahan Dava dan juga Kinara terjadi. Karena memang jika pernikahan itu sampai benar-benar terjadi, maka akan sangat sulit bagi Rian ataupun Maura untuk bisa mendapatkan Kinara ataupun Dava ya kawan-kawan. Nah, makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Dia Yang Kau Pilih yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.